dengan cipta rasa karsa dan hasil karya masyarakat ini uh, definisi yang mengingatkan saya pada zaman saya kuliah di jurusan antropologi di UI itu definisi yang dituliskan oleh Profesor Kuncara Ningrat jadi nah tapi sekarang kita harus bicara tentang kebudayaan maritim jadi sangat spesifik bicaranya bukan kebudayaan general Nah, kalau saya pahami, kebudayaan maritim itu kurang lebih kita memahaminya. Kebudayaan sebagai alat kita beradaptasi kepada lingkungan, di mana kita tinggal. Jadi, kurang lebih kebudayaan adalah cara pandang atau mindset kita terhadap lingkungan dan cara kita beradaptasi kepadanya dengan menggunakan sistem pengetahuan. Tadi, sistem ide, ya, cita karsa eh, rasa, mengembangkan perilaku, action sosial structure, uh, sosial system dalam bahasa antropologinya dan menggunakan teknologi tertentu. Teknologi atau artefak, teman-teman di arkeologi banyak pakai itu. Uh, yaitu di dalamnya tentu saja sistem pengetahuan, value system, norma, kemudian perilaku dan struktur sosial, relasi antara kita yang uh, uh, terkait dengan apa, uh, dalam hubungannya dengan berinteraksi dengan laut, dan benda-benda budaya teknologinya. Jadi kalau kita bicara kebudayaan maritim, maka kita bisa mengatakan adalah cara pandang kita terhadap laut dan cara kita berinteraksi atau beradaptasi dengan laut itu dengan menggunakan sistem pengetahuan kita, sistem budaya, sistem adius yang berkaitan dengan laut, sistem perilaku dan organisasi sosial yang berkenaan dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengolahan laut dan menggunakan benda budaya yang berkaitan dengan penguasaan pemanfaatan dan pengolahan laut. Nanti kita akan berikan contoh dari masing-masing elemen-elemen di dalam uh, kebudayaan uh, maritim. Mari lanjut, Mas. Nah, tentu yang pertama kalau kita bicara ekosistem kebudayaan maritim, lautnya sendiri. Karena tadi kalau kita kembali ke Definisinya, segala sesuatu yang mempengaruhi bisa dipraktekannya atau dikembangkannya sebuah kebudayaan atau objek pemajuan kebudayaan. Maka, konteks pertama tentu saja laut, karena balik lagi juga, kalau kita kembali ke definisi kebudayaan maritim, kebudayaan maritim adalah sistem ideal, sistem perilaku, dan artefak-artefak yang terkait dengan laut. Jadi, tentu konteksnya laut kurang lebih laut itu apa jadinya kalau kita pahami itu sebagai sumber dari uh, apa hal-hal uh, yang menstimulasi lahirnya kebudayaan. Ini adalah salah satu uh, tulisan yang ditulis oleh uh, Assessor namanya seorang uh, antropologi maritim di Amerika salah satu tokohnya di dalam tulisannya berjudul uh, apa, Literature Review of Ant Maritime Anthropology, Anthropology of fishing e judulnya. Jadi dia mereview tentang tulisan-tulisan uh, uh, terkait dengan antropologi maritim. Saya agak kaku berdiri di sini, saya boleh izin jalan-jalan ya. Jadi, saya di bawah ya. Jadi, dia bilang maaf saya enggak terjemahkan, tapi saya kira bahasa Inggrisnya mudah dan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu paham. Dikatakan di sini, "Desi is a dangerous and alien environment." Jadi sesuatu yang bahaya, yang juga asing buat kita, utamanya orang-orang di darat ya. And one in which man is poorly equipped to survive. And one in which man is poorly equipped to survive. Jadi kita orang manusia itu. Sangat, secara fisik ya itu di tidak memiliki banyak hal yang bisa dipakai untuk uh, memasuki laut mengakses apalagi mengeksploitasi It is a realm realm that man enters only with the support of, of artificial device. Jadi kalau kita ke hutan, kita jalan kaki saja bisa ya, tapi ke laut tidak ada alat apapun, kita tidak bisa terbatas. Kita bisa berenang, tapi berapa lama kita bisa berenang. Jadi kita memang secara fisik sangat terbatas untuk bisa mengakses laut. Laut juga punya karakter yang berbeda dengan daratan. Dia dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi-kondisi laut yang lain, arus, gelombang, dan lain-lain yang juga apa namanya menyebabkan kalau kita tidak hati-hati, kecelakaan. Banyak sekarang pun ya orang-orang uh, uh, dengan keahlian sebagian dan kebudayaan maritim kita masih mendengar banyak sekali terjadi kecelakaan. Uh, ini ditulis dalam konteks uh, apa antropologi of fishing, jadi kebudayaan menangkap ikan, jadi agak spesifik ya, tapi saya coba interpretasikan secara general. Yang kedua, marine ecozone typically contains very large number of species with different habits, and requiring different capture techniques. Jadi laut itu ekosistem yang bervariasi juga. Ada misalnya dari segi sub ekosistemnya saja, ada pesisir, ada padang lamut, ada apa nama terumbu karang dan banyak laut dalam yang karakterisnya beda, dihuni oleh jenis ikan-ikan yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Karena itu kalau kita mau menangkap mereka, kita harus menggunakan harus paham dulu terhadap ekosistem yang berbeda-beda itu dan mengembangkan memanfaatkan teknologi yang berbeda-beda. Dengan waktu yang berbeda, dengan uh, artinya dengan uh, pengetahuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Dan juga dia mengenal seasonal. Jadi kita tahu umum ya, ada musim barat, musim uh, apa timur, ada musim utara dan lain-lain yang juga menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi di di laut yang berdampak pada migrasi ikan dan lain-lain yang konsekuensinya menuntut juga pengetahuan yang berbeda-beda dan perilaku orang yang berbeda-beda untuk melayari laut maupun menangkap ikan yang ada di laut. Nah, yang sekarang ditambah lagi itu udah susah juga, barangkali ya cukup susah juga kita bayangkan karakteristik laut untuk kita menguasainya ditambah juga terakhir-terakhir ini kita sering mendengar istilah global warming, pemanasan global yang juga sangat uh, mendorong banyaknya perubahan, perubahan di laut baik perubahan karakteristik lautnya sendiri, gelombang dan lain-lain maupun perilaku ikan kita dengar misalnya cuaca ekstrim banyak sekali terjadi dan frekuensinya semakin hari semakin banyak ya karena uh, sebagai akibat dari Pemanasan global, laut juga semakin asam sedemikian rupa. Kita pernah dengar, uh, apa namanya, pemutihan terumbu karang di antara misalnya dan, dan hal-hal uh, lain yang ada di laut yang juga mengancam keberadaan ikan. Kalau kita bicara tentang kebudayaan uh, nelayan, misalnya, lanjut Mas. Jadi, kalau kita lihat ini kembali ke konsep kebudayaannya maka kebudayaan maritim adalah segala hal yang terkait dengan balik lagi ke segala hal itu sistem ide, sistem perilaku maupun sistem teknologi yang terkait dengan usaha manusia sebagai makhluk sosial untuk beradaptasi dengan real, real, realitas utamanya natural reality atau natural ecology yang seperti saya gambarkan itu tentang laut ya. Oke, lanjut Mas Nah, sekarang kita bicara orangnya. Siapa sih sebenarnya pemangku kebudayaan maritim itu? Saya di sini menjelaskan empat pemangku. Satu adalah orang Bajo atau eh, orang ada yang menyebut suku laut atau orang laut. Berdasarkan sensus tahun 2000, kita mengidentifikasi atau BPS mengidentifikasi sensus ini. Saya, ada 158.970 orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang bajau atau orang laut. Sebagian kecil mereka masih ada hidup di atas laut, di atas perahu-perahu, tapi saya kira kecil saja yang kemungkinan terjaring oleh sensus uh, karena mereka bergerak ya, dan saya nanti akan jelaskan bahwa mereka itu seringkali dipermasalahkan oleh negara karena mobilitasnya, karena hidupnya di atas uh, di atas perahu. Sebagian masih ada yang tinggal di pemukiman, sudah membuat pemukiman di rumah-rumah, tapi di, masih di atas air. Mereka membuat kampung-kampung eh, di atas air, sebagian juga yang sudah di pinggir, di, di pesisir, di, di daratan, tetapi masih di, di daerah pesisirnya, artinya perbatasan antara air dan daratan. Kalau kita bicara tentang kebudayaan maritim. Sebenarnya, merekalah sejati-jatinya pemangku kebudayaan maritim. Karena kalau kita berpikir yang masih 24 jam di atas laut, maka buat laut, buat e, tidak hanya sebagai sumber penghidupan, atau livelihood atau sumber mata pencaharian, tetapi memang tempat hidupnya, keseluruhan sistem budayanya, boleh, boleh. baik dalam yang besar pengetahuan perilaku maupun artefaknya diorientasikan untuk ber, uh, hidup di atas laut. Uh, itu satu. Yang kedua, saya di kesempatan ini tidak akan menjelaskan secara detail tentang siapa orang uh, apa lautnya. Tapi saya coba akan menjelaskan tentang komunitas nelayan lebih detail ya. Komunitas nelayan ada 2 juta lebih menurut data uh, perikanan 2016. Uh, mereka mengoperasikan sekitar 62500 rakot dan kapal. Tapi mayoritas lebih dari 90% itu ukurannya ukurannya itu di bawah 100 gross ton. Artinya dalam kriteria sistem dalam kriteria pemerintah itu dianggap nelayan kecil, small scale fisheries atau small scale fisher. Yang juga kalau kita interpretasikan secara antropologis dari perspektif budaya kebanyakan praktek-praktek pengetahuan dan perilaku pengorganisasian sosial maupun teknologinya itu adalah teknologi yang mereka atau pengetahuan yang mereka ajar, mereka pelajari dari orang-orang sebelumnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti halnya kebudayaan pada umumnya yang tidak dapat di dalam kelas-kelas tetapi pengetahuan yang diturunkan dari generasi-generasi generasi sebelumnya kepada mereka. Jadi basisnya adalah dari pelaku perikanan di Indonesia itu adalah memang kebudayaan, baik sistem pengetahuan, sistem sosial maupun teknologinya. Ini contoh-contoh dari perahu, ini saya ambil dari yang atas, itu hanya dari satu pulau aja dari Sumbawa. Kita bisa paling tidak mengenali satu, dua, tiga, empat jenis perahu ukuran yang berbeda-beda. Di bawah itu ini dari Rote, ini dari Pulau Rote juga. Yang ini uh, dari uh, Lombok. Masing-masing perahu, ya setiap tipe perahu ada namanya masing-masing yang berbeda-beda di tiap lokasi. Tapi yang penting buat kita adalah setiap tipe perahu itu terkait dengan pengetahuan tentang ikan dan ekosistem hidupnya yang berbeda-beda, keterampilan khusus atau pengetahuan khusus tentang pembuatan dan pengoperasian perahunya, jenis alatnya juga beda-beda dan sistem organisasi sosialnya dan sistem ekonominya juga berbeda-beda. Nah, saya akan masuk lagi menjelaskan masing-masing ini. Ini misalnya, tadi tolong balik lagi ke atas, mas. Ini saya jelaskan dulu ya. Ini adalah yang pertama adalah uh, perahu untuk menangkap tuna. Ini di Sumbawa ya. Yang kedua adalah perahu untuk atau boat untuk menangkap pelaji kecil, ikan permakaan kecil, kayak sardin sejenisnya seperti atau cakalan. Ini yang lebih besar lebih besar dari itu tapi sebenarnya lebih kecil dari itu dipakai untuk tuna. Tapi kalau ini bisa dipakai bisa sekali pergi 5 sampai 7 hari. Kalau yang ini Pergi malam hari, pagi hari pulang, ini bisa berminggu-minggu. Kalau itu adalah perahu yang pakai untuk gilnet. Gilnet itu nelayan eh, jaring apung. Ya. Jadi biasanya dioperasikan di pesisir, oleh satu dua orang maksimal. Ini adalah perahu. Ini adalah perahu tradisional, tidak boleh pakai mesin yang berlayar ke perairan Australia. Ini di eh, Rote. Jadi dia dipakai untuk menangkap tripang. Jadi orang hanya menyelam saja. Nah itu jenis-jenis itu berkorelasi dengan lagi. Like, uh, lanjut mas. Jenis ikannya. Jenis ikan ini ini, ini ikan uh, tuna di tengah laut. Ini adalah ikan karang di apa terumbu karang relatif di pesisir tapi ada terumbu karang juga agak jauh. Yang ini adalah tadi perahu-perahu kecil yang menggunakan uh, bubu untuk menangkap kepiting-kepiting uh, uh, ini dan itu adalah uh, bagan ikan-ikan pelajik lebih kecil teri kadang-kadang cumi yang kecil-kecil ya jadi secara balik lagi kalau kita berpikir tentang kebudayaan alat-alat tadi yang juga merepresentasikan kebudayaan ya masing-masing teknologi juga merepresentasikan pengetahuan yang berbeda-beda tentang target tangkapannya yang juga artinya pengetahuan tentang ekosistem di mana ikan-ikan itu hidup. Lanjut, nah ini contohnya tadi, kalau yang pertama itu e, nelayan tuna, jauh sekali di atas. Jadi kalau mereka mengoperasikan itu, artinya mereka harus mengetahui tentu saja, harus apa namanya menantang ombak yang lebih keras, tapi juga harus mengetahui perilaku tentang tunanya dan harus menguasai teknologi tangkap untuk tunanya. Sama seperti berbeda berbeda dengan teknologi yang lain, itu eh, ikan karang tadi di, di, ditunjukkan jenis ikannya mereka hanya di pesisir saja. Pengetahuannya lain lagi yang dibutuhkan untuk itu. Uh, ini untuk uh, jaring gillnet juga biasanya bot-bot yang kecil. Ini adalah yang tadi yang persen yang dipakai untuk menangkap ikan ikan pelaji kecil, wilayah tangkapnya jauh jauh dalam pengertian bukan ke tengah laut tapi jauh menelusuri pantai pesisir di tempat-tempat lain. Balik lagi, konsekuensi kulturalnya berbeda dari masing-masing teknologi itu. Lanjut, Mas. Juga pengorganisasiannya. Tadi saya menyebutkan saya kira kita tahu bahwa salah satu aspek dalam kebudayaan atau itu adalah sistem sosial, sistem perilaku, sistem organisasi sosial. Bagaimana kita membuat kelompok Bagaimana kita berperilaku satu sama lain? Masing-masing perahu juga punya konsekuensi sosial organisasi yang berbeda. Perahu yang paling atas satu dua orang saja. Biasanya pemiliknya atau anggota keluarganya tidak ada pembagian kerja yang jelas satu hari perjalanan. Yang ini tiga enam nelayan, ada pembagian kerja yang jelas, ada kru, ada nahkoda, ada juragan. Bisa sekali tripnya satu sampai lima hari. Yang ini 16 sampai 30 nelayan, ada pembagian kerja yang jelas, kru nakoda dan waktu operasinya one day dan tapi bisa sampai berbulan-bulan karena jauh. Apa konsekuensi? Itu juga sudah konsekuensi kulturalnya. Ya, apalagi konsekuensi kulturalnya, kalau apa mereka melakukan perilaku mempraktekkan kebudayaan seperti itu. Itu juga berbeda-beda. Konsekuensinya misalnya yang one day trip mereka tidak jauh dari keluarganya pengasuhan keluarga selalu dihadiri di oleh suami-suaminya, para laki-laki karena kebanyakan nelayan laki-laki. Tapi yang dua sampai tiga hari, bahkan yang berbulan bulan pada saat tertentu mereka absen laki-lakinya dari rumah tangga di komunitasnya. Itu juga konsekuensinya lain. Sampai segitu aman ya? Oke okay, lanjut. Ini teknologi lagi. Saya ingin karena karakteristik kebudayaan itu kan sambung menyambung. Itu ya juga yang menjadi bagian yang harus kita garis bawahi pada saat kita bicara ekosistem kebudayaan. Semua elemennya tersambung, integrated. Dengan contoh ini saya ingin menunjukkan bahwa semuanya sambung menyambung. Ini tadi teknologi, tadi menyangkut alat ta teknologi berhubungan dengan pengetahuan uh, ekosistemnya, berhubungan dengan apa ikan yang harus ditangkapnya, dan ini, skema ini menjelaskan hubungan ekonominya. Kalau yang kecil-kecil modalnya relatif rendah karena bisa sendiri orang yang punyanya dengan sedikit dukungan dari pihak lain. Sistem bagi hasil kompromi aja karena biasanya anak dan bapaknya yang pergi. Level ketergantungan pada pihak lain untuk produksi dan pemasaran relatif kecil karena hasilnya kecil juga modalnya kecil. Yang ini semakin tinggi teknologinya, semakin banyak orang yang terlibat, maka biaya pengadaan operasional rapid tinggi karena butuh dukungan dari pihak lain. Kemudian, sistem bagi hasil juga yang jelas. Saya kira, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sering ke pesisir dengar tuh, apa namanya, bagaimana nelayan terlibat hutang piutang dengan kita menyebutnya tengkulak, ya, yang konotasi jelek. Nah, itu biasanya semakin tinggi teknologinya, yang konsekuensinya semakin tinggi uh, biaya operasinya, maka ketergantungan mereka kepada pihak lain semakin tinggi. Lanjut mas. Ini contoh lagi yang menunjukkan migrasi mereka. Jadi lokasi tangkapnya pindah-pindah. Tadi saya jelaskan di salah satu karakteristik e, laut adalah seasonality, yang juga mendrive, mendorong perubahan, per, per, migrasi juga di ikan-ikannya. Nah si lain itu mengikuti juga e, gerakan ikan itu. Berdasarkan musim, yang tadi ditentukan oleh karakteristik laut, lagi, Mas. Oke, okay. sekarang yang kedua, eh, yang ketiga, ya, yang pertama itu tadi orang laut, maaf, yang kedua nelayan, yang ketiga pemangku kebudayaan maritim adalah komunitas pelayan rakyat atau pelarian tradisional. Kalau bapak-bapak ingat Kompas bulan Oktober, mereka memuat liputan khusus tentang pelayaran rakyat ini. Dari temuan Kompas sampai tahun 2016 itu ada sekitar 1.384 jumlah kapal ya, apa, eh, kapal pelayaran tradisional pelayaran tradisional itu oleh pemerintah didefinisikan salah satunya adalah semua bahannya dari kayu papan, enggak ada besinya di badannya. Jadi semuanya seperti itu, tapi ukurannya berbeda-beda. Ada sampai ratusan ton tonasenya. Jumlahnya 1384, e, ada unit pengusahanya itu 665. Ini adalah identifikasi e, kompas atas rute-rute yang masih berjalan sampai saat ini. Sampai saat ini, sampai tahun berarti 2018 karena Oktober 2018 diterbitkan. Lanjut, Mas. Ini adalah realitas yang direkam berdasarkan tahun penelitian tahun 2003. Kalau Bapak-bapak Ibu perhatikan panah dari satu titik ke titik lainnya lebih banyak yang ini dibandingkan yang terakhir. Memang Katanya dari hasil saya sendiri belum pernah penelitian langsung tentang ini, tapi kebetulan teman-teman di LIPI melakukan penelitian ini, mereka mengidentifikasi ini sedang dwindling, sedang apa namanya krisis. Katanya semakin hari semakin berkurang karena beberapa hal. Nanti saya jelaskan kembali. Nah, saya ingin juga menunjukkan hasil penelitian Taservirin Tahara, salah satu dosen dari uh, Universitas Andalas dua atau tiga tahun yang lalu yang meru, me, melihat pelayaran yang dilakukan oleh pelayar Buton. E, buton dari situ pusatnya mereka masih berlayar ke beberapa lokasi tapi tidak banyak lagi. Mereka biasanya masih mem, apa, memuat kopra, beras, gula, bahan bangunan dan pakan bekas kalau mereka sampai Rio atau bahkan sampai Singapura. Lanjut mas. Nah saya ingin mundur sedikit sejarah. Saya kira kalau melihat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin teringat ke ini lagu apa nenek moyangku pelaut ya. Kita adalah apa bangsa yang terlibat di dalam uh, jalur rempah, kita bahkan sumber rempahnya dan tidak hanya orang lain yang datang ke kita, kita juga malah awal-awalnya sebelum Eropa datang ke kita malah kita yang keluar itu di, sebenarnya sekarang yang sedang di apa namanya galakan oleh India adalah klaim terhadap cotton root. E, kemudian apa rute cinnamon? Cinnamon itu apa? Kayu putih, kayu manis, kayu manis. Kita punya sejarah yang panjang e, dari kemampuan mem, mem, melayari samudera yang luas. Tidak hanya samudera di Indonesia saja sampai ke benua lain. Nah, yang saya sampaikan sebelumnya adalah sisa-sisanya sekarang seperti apa. Tapi saya juga ingin menunjukkan kebudayaan itu. Lanjut, Mas. Kebudayaan itu seberapa variasinya sih? Nah, ini adalah contoh-contoh dari tipe-tipe uh, kapal atau perahu atau boat yang berlayar ke benua Australia. Itu menurut catatan sejarah yang lebih banyak dipegang orang itu sekitar awal 1700-an, puluh kita mulai ke sana. Dan sampai sampai 1907 atau 8 kita masih masih ke sana tuh penelayan dari kita itu. Malah salah satu di halaman pertama buku dari seorang antropolog arkeolog di Australia yang meneliti tentang uh, nelayan Makassar ke Australia disebutkan di sana, industri pertama di Australia, di benua Australia itu adalah industri yang dikembangkan oleh Demakasan Makassar, orang-orang Makassar. Yaitu industri dari tripang, usaha tripang. Jadi memang dari abad 18 nelayan dari Makassar disebutnya kalau di literatur di Australia itu dari Makassar tapi sebenarnya dari berbagai macam tempat nanti saya tunjukkan datang ke belahan utara dari Papua eh, dari Australia dan melakukan kontak juga dengan orang-orang aborigin di sana. Untuk eh, utamanya me mengambil tripang yang banyak di sana dibanding dengan di perairan kita yang untuk kepraktisannya mereka mengembangkan apa mengolah tripangnya di sana sedemikian rupa sehingga mereka berinteraksi dengan aborigin, orang-orang aborigin. Ini eh, saya tunjukkan sejarah dari itu yang masing-masing periode sejarah membawa konsekuensi kultural yang berbeda atau tidak hanya membawa, menunjukkan konsekuensi kultural yang berbeda. Yang pertama itu eh, pelayaran tahun 1669 sampai 1907 yang menunjukkan asalnya dari satu Ya, dari dari Makassar tapi rutenya banyak. Nah, konsekuensi kulturalnya adalah bahwa ini nelayan yang berasal dari Makassar itu berinteraksi dengan orang-orang lain di kita, ya, etnik-etnik yang lain di kita. Sedemikian sehingga mulai terjadi campur kebudayaan di antara itu. Karena biasa kan berlayar. Berlayar itu mengandalkan angin. Nah, orang-orang berhenti lama untuk menunggu lang angin datang sehingga ya dia bisa bergerak ke tempat lain. Sama seperti halnya yang kedua, tempatnya banyak, tapi tujuan di, ya oh sebentar. Yang pertama itu juga menunjukkan interaksi dengan orang, -orang aboriginnya terjadi di banyak tempat di australia Kemudian yang ini semakin banyak dari kita asalnya mulai dari Madura dan lain-lain di situ, titik di australia semakin tertentu. Dan sampai ujungnya 1907, kita nelayan kita tidak boleh lagi sampai ke daratan Australinya. Jadi tidak ada interaksi lagi dengan orang Aborigin. Uh, yang terjadi adalah interaksi dengan orang-orang uh, uh, White Australians, yang diantaranya penegak hukum, karena sebagian dari kegiatan penangkap itu, ikan kita itu, kecuali di daerah yang disebut MOU Box, dinyatakan ilegal. Lanjut, mas. Nah menariknya eh, sejarah yang panjang itu menyisakan apa cultural exchange dan sebenarnya eh, kebetulan tahun 2013 saya mengikuti workshop tentang ini di Canberra itu menyisakan bekas juga di hati orang orang apa eh, aborigin dan yang juga menarik digunakan pengetahuan itu pengalaman itu termasuk pengetahuan ini ya, uh, culture ini, dipakai dalam tanda kutip meng-attack white Australians. Dia bilang waktu uh, waktu workshop itu uh, panitia mengundang salah satu uh, ket, apa, uh, tokoh dari orang aborigin perempuan. Dia bilang kami ini ya, sudah lama ber berinteraksi dengan orang dan salah satu atau bangsa-bangsa lain. Dan salah satu yang membekas di kami adalah orang-orang dari Makassar itu. Karena mereka mengajari kami, ya berbagai hal yang tentu saja karena mereka tinggal di situ, sebagian juga ada yang kawin sebenarnya dinikahkan, dinikahi oleh nelayan dari Makassar. Eh, tetapi yang pasti mereka datang ke kami itu mengajari berbisnis dengan cara yang damai, yang baik. Jadi kami sebangit pintar dan terjadi exchange of culture. Mereka sebut nih ujungnya yang nggak enak buat orang Surya. Tidak seperti White Australian Kami ditembakin karena kami dianggap inhuman. Nah hal-hal seperti itu mungkin tidak enak didengar, tetapi itulah salah satu kontribusi kebudayaan pelayaran pelayar-pelayar kita yang di, di membekas. Di komunitas lain, bahkan di luar negeri, saya juga ingin menunjukkan di kita sendiri. Lanjut, Mas, kitab ini menurut saya adalah juga bekas-bekas atau bukti-bukti di mana uh, yang ditinggalkan oleh keberhasilan pelayaran tradisional kita, yaitu pertukaran budaya. Candi Borobudur ada Hindu yang berasal dari India, tetapi yang menariknya saya sebut contoh yang lainnya. Ini masjid ideologinya Islam ya, tapi kita lihat bangunannya. Masih ada bangunan yang bercorak Hindu atau local culture ya. Sama seperti halnya Masjid Sultan Suryansyah. ideologinya udah berubah tapi i, buat saya ini menunjukkan pluralisme kebudayaan, tetapi yang lebih penting buat kita sebagai bangsa barangkali bahwa kita melakukan adopsi terhadap kebudayaan lain tetapi kita melakukan adaptasi juga lokalisasi. Jadi kita tidak mentah-mentah men menyerap kebudayaan lain tetapi ada proses digestion, ada proses pemamahan dan dan penyesuaian dengan kalau mungkin bahasa yang lebih keras penjinakan kebudayaan-kebudayaan asing itu ke dalam konteks-konteks lokal. Dan dengan itu kita tidak kehilangan jati dirinya. Lanjut mas. Nah sekarang komunitas yang keempat. ya Komunitas pesisir. Uh, tadi saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Satu adalah orang Bajo. Dua nelayan. Tiga apa tadi? Komunitas pelayaran tradisional. Yang keempat ini komunitas pesisir. Nah tadi kalau kita kita runut tingkat ke apa ya tingkat keorisinilannya dalam tanda kutip ya sebagai pemangku kebudayaan maritim maka mul, dari mulai orang bajo nelayan kemudian pelayar sampai ke sini semakin bervariasi ya bajo tadi yang saya, saya bilang mereka lah pemangku mangkunya kebudayaan maritim karena mereka hidupnya memang dari laut nelayan ya mereka hidup di darat juga, tapi dia juga mengembangkan sebagian dari kebudayaannya, kebudayaan maritim sebagai bentuk adaptasi mereka. Seperti halnya pelayar. Dan ini terakhir adalah uh, komunitas pesisir. Belum mas, satu lagi mas, eh sebelumnya. Nah, data uh, penduduk mengatakan kita, dari 250 juta penduduk kita itu, 140 juta adalah mereka yang tinggal di pesisir di bawah administrasi 297 kabupaten kota pesisir dari total 540. Jadi jumlah yang besar juga. Ya, tentu saja ini apa namanya harus diingat jumlah jiwanya. Kita kalau kita bicara kebudayaan kita harus memilah-milahkan mereka ke dalam kelompok-kelompok, kelompok-kelompok nelayan banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam pengampuan itu berdasarkan etnisitas, berdasarkan jenis alat tangkap berdasarkan apa, kebiasaan menangkap ikan dan lain-lain. Nah, salah satu kebudayaan maritim yang di dalam pengolahan sumber daya sangat terkenal dari dari dan tidak hanya terkenal dimanfaatkan dalam uh, konteks konteks kekinian adalah praktek-praktek atau budaya atau tradisi yang terkait dengan dengan pengolahan pesisir. Atau pengolahan perikanan pesisir, lanjut Mas. Ini adalah contoh-contoh komunitas e, pesisir yang dalam kajian-kajian perikanan, antropologi, kemudian e, sosiologi. Mungkin e, relatif sudah mulai banyak dokumentasinya, e, dan Papua dan Maluku adalah. Dua komunitas yang merupakan lokasi-lokasi eh, awal kajian-kajian mengenai praktek-praktek pengolahan eh, pesisir atau perikanan berbasis masyarakat di Indonesia. Jadi ada di Maluku dan Papua, nanti saya jelaskan di eh, contoh dua ini. Ada di Sangirta Laut, ada di Selayar, ada kalau Maluku-Papua itu terkenal dengan konsep hak ulayat, hak ulayat laut. Sasi, kampus, uh, Sangir talar itu saya namanya. Kemudian, di Selayar, uh, mereka tidak menggunakan istilah khusus, tapi ada elemen-elemen kebudayaan maritim yang menunjukkan bahwa mereka juga sudah lama mempraktekkan. Misalnya, di sana, di Selayar, tempat penangkapan. Uh, tempat penangkapan sero bapak-bapak ibu tahu nggak sero sero itu alat tangkap yang seperti pagar ditaruh di pesisir nah itu tempat itu itu menjadi objek kepemilikan jadi tidak boleh sembarang orang menanam sero itu di, di perairan desa kemudian di Bali dan lombok ada sistem tradisional dalam tanda kutip tradisional karena sebagian sudah di-upgrade juga yang disebut awig-awig ya uh, kemudian nanti saya akan coba jelaskan uh, lihat waktunya ya tapi saya akan coba uh, jelaskan satu dua contoh saja di Aceh bang kali bapak bapak ibu ibu sejak eh, uh, tsunami ya itu sangat terkenal mendengar istilah panglima laut praktek pengolahan pesisir perikanan tradisional yang sangat gencap di, di pasca eh, tsunami karena ternyata ya, banyak kegagalan-kegagalan pendistribusian kapal waktu itu eh, terjadi karena orang-orang tidak yang bawa bantuan itu tidak bekerja sama dengan panglima laut ini pada panglima laut ini sudah lama merupakan bagian dari komunitas nelayan sendiri yang biasa melakukan apa, eh, pengawasan terhadap laut dan juga mengorganisir kehidupan nelayannya di sana. Lanjut, Mas. Nah, saya ingin eh, apa, menjelaskan dengan slide ini kenapa pengolahan pesisir atau perikanan itu sangat penting, utamanya yang tradisional atau berbasis komunitas ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih sering mendengar bahwa kita kaya, kaya raya akan sumber daya alam ya, tapi sebenarnya enggak juga kita di, di laut menurut KKP masih punya 12,5 juta ton ikan yang bisa dipanen per tahun. Tapi kalau kita lihat jenis-jenis ikannya, kita bisa lihat tidak semua ikan banyak. Lanjut, lanjut Mas. Nah, ini yang merah-merah ini menunjukkan bahwa jenis-jenis ikan ini sudah overexploited. Sudah kelebihan ditangkap sudah semakin sedikit di laut. Nah ini sebenarnya yang diantara menjelaskan kenapa banyak yang miskin di nelayan kecil itu. Karena tadi seperti yang saya ceritakan, nelayan kita kebanyakan nelayan kecil, artinya beroperasinya di pesisir, dan jenis-jenis karena itu pressure, apa, tekanan terhadap ikan-ikan di pesisir itu sangat kuat. Terjadilah over eksploitasi. Maka merahlah yang terjadi. Ikan-ikan yang biasa diambil oleh nelayan kecil yang bisa dan biasa diambil semakin sedikit. Lanjut, Mas. Yang kedua, kita juga kaya dari totalnya dulu ya, terhadap eh, dalam dan terumbu karang. Kita punya 51.000 km eh, karang, luasan karang di semua lautan Indonesia itu yang merupakan 80% dari luasan terumbu karang dunia dan biodiversitinya itu 60 persen karang di dunia. Tetapi antara tahun ini, tadi saya lihatkan juga ikan karang ya, ini adalah habitatnya atau ekosistemnya di mana ikan karang hidup, yang juga menyuruhkan bagian dari target utama nelayan kita ya. Rusak, banyak yang rusak. Tahun 50 an sampai awal 2000-an, Proposisi terumbu karang berstatus buruk itu meningkat dari 10 sampai 50 persen. Tahun 2007 hanya 34 persen dalam kondisi buruk, 42 persen sedang, 21 persen sehat, dan hanya 3 persen saja dalam kondisi prima. Jadi ada ancaman juga terhadap lautnya dan ekosistem-ekosistem yang di, di, di laut. Tadi yang terakhir mangrove, mangrove juga adalah penyubur apa namanya perikanan ya karena disitulah tempat memijah beranak pinak dan memelihara anak-anaknya ikan-ikan juga seperti itu kita punya 3 juta hektar lahan hutan sepanjang uh, pantai uh, di tanah air kita yang merupakan 23 persen dari hutan mangrove di dunia tetapi antara tahun 75 sampai 2005 saja kita sudah kehilangan 40 persen dari lokasi dari luasan itu uh, karena konversi ketambak ikan dan garam Polusi, dan yang terakhir ini adalah konversi apa, hutan mangrove ke eh, palm oil ke kelapa sawit, yang menimbulkan banyak konflik juga di, di, di Sumatera. Yang kebetulan saya teliti tahun ini, nah, dalam konteks ini, pengolahan sumber daya pesisir laut menjadi penting, karena itu tadi bahwa kekayaan tanah air kita, sumber daya alamnya, dalam hubungan pesisir laut enggak seperti yang sering kita dengar kaya raya. Kalau kita lihat angka-angka ini ada threat, ada ancaman terhadap kita yang artinya kalau kita bicara terhadap kalau bicara dalam konteks ekosistem kebudayaan, ancaman terhadap kebudayaan maritim juga karena kalau sumber-sumber daya alam yang menjadi alasan kita mengembangkan kebudayaan maritim enggak ada lagi. Kita nggak punya tempat lagi, nggak punya ruang untuk mengekspresikannya. Lama-lama, tentu saja, itu tidak akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lanjut, Mas. Nah, yang kedua, kalau kita baca-baca tentang teori, agak teori itu sedikit ya, baca teori-teori tentang pengolahan sumber daya alam umumnya atau pengguna, peng, pengolahan sumber daya hutan dan perikanan, maka posisi masyarakat itu sangat kuat sebagai salah satu bahasa teknis pengelolaannya stakeholder utama dalam pengelolaan. Karena banyak penelitian menunjukkan kalau pemerintah doang itu bisa dipastikan kegagalannya daripada keberhasilannya. Tahun 80-an kita kemudian menunjukkan sebagai bagian dari sebenarnya perlawanan ke Orde Baru juga adanya praktek-praktek berbasis kearifan tradisional ini kemudian mulai populer tapi kemudian juga ada koreksi sehingga sekarang dikatakan yang ideal itu apa yang disebut kolaboratif manajemen yaitu kerjasama pemerintah dengan masyarakat tapi tetap peran masyarakat menjadi kunci kadang-kadang co manajemen ini diinterpretasikan di sebagai formalisasi dari praktek-praktek yang ada di masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Nah ini contoh, berapa lama lagi ya mas? Ya, 10 menit. 10 menit. Oke. Okay. Ini contoh di Papua. Jadi ada dua konsep dasar yang menjadi pondasi dari kebudayaan maritim yang terkait dengan pengelolaan sumber daya tradisional di sana. Satu adalah hak ulayat yang juga baik yang berlaku baik di darat maupun di laut. Jadi setelah mendefinisikan hak ulayat ini, mereka mengatur siapa yang boleh masuk dan tidak. Dan di atas itu artinya ada pembatasan terhadap kegiatan eksploitasi. Di atas itu, mereka juga ini contohnya ya hak ulayat laut di Papua. Di atas itu, mereka juga langsung Mas lagi me, melakukan tradisi apa yang disebut dengan kiripup yaitu tradisi pengaturan buka dan tutup pengolahan atau akses. Jadi biasanya kalau di Papua ini lebih terkait dengan praktek buka tutup itu lebih terkait dengan kebutuhan akan ikan dari ritual-ritual atau festival-festival yang ada di masyarakat. Misalnya kalau ketua adatnya meninggal Ondo Afi dan mereka butuh pesta adat sehingga mengundang banyak pihak ya, mereka akan menutup lahan tertentu dari kegiatan eksploitasi berbulan-bulan bahkan bisa sampai tahun sampai nanti batas waktu di mana dibutuhkan untuk apa namanya upacara itu. Jadi, itu dalam konteks pengelolaan perikanan, itu menjadi alat atau instrumen yang baik untuk mengatur perilaku orang dalam hubungan dengan mengeksploitasi laut. Ini juga contoh yang mirip di, di Maluku, basisnya juga dua, yaitu konsep hak ulayat dan juga lagi sama seperti di Papua. Ini meskipun peritil-peritilnya berbeda-beda, kalau di Papua unit pemegang. Haknya itu eh, apa namanya carat namanya fam. Kalau di Maluku bisa mulai dari fam sampai suku bangsa. Ada wilayah yang hanya milik fam saja, ada milik wilayah milik kampung, ada wilayah milik eh, federasi dari kampung, raskap namanya. Ada yang sampai milik semua orang Kay. Mereka menyebutnya ini. Yang menarik juga adalah ini terkait dengan pengetahuan, tetapi juga di menjadi dasar klaim. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nomor-nomornya itu itu adalah penamaan yang diberikan oleh masyarakat khususnya pemilik itu, pemilik wilayah itu atas wilayah-wilayah atau spot-spot yang ada di situnya. Nama-nama ini mereka sebut nama adat. Jadi umumnya hanya komunitas itu yang mengetahui nama-nama ini. Lebih umum juga tokoh-tokohnya saja. Nah, ini penamaan ini dipakai sebagai basis klaim mereka atas wilayah itu, jadi mereka yang paling tahu dengan nama-nama ini hanya yang menganggap bahwa mereka lah yang punya hak lebih atas wilayah itu. Lanjut, ini sistem zonasi, jadi apa penamaan dari lokasi masing-masing yang terkait dengan pemanfaatannya seperti apa. Lanjut, yang kedua, seperti halnya Kiripup, di, di Papua. Di Maluku juga ada namanya tradisi buka-tutup sasi yang disebut sasi. Itu akarnya sebenarnya adalah ritual, kepercayaan dan ritual yang terkait dengan pengaturan kapan boleh diambil, kapan tidak, jenis sumber daya alam tertentu di laut, atau wilayah tertentu di laut. Ini adalah contoh-contoh di mana spesies yang menjadi objek aturan sasi mereka apa namanya elemen utamanya tentu saja ikan kemudian ritualnya kemudian organisasinya di Maluku Tengah itu ada organisasi kelompok di masyarakat namanya Kewang mereka yang apa namanya bertugas untuk menyelenggarakan sasi ini tapi di tempat lain biasanya pemerintah di desa-desa saja desa tradisional ya negeri yang menyelenggarakan ritual-ritual terkait sasi ini juga sama dalam konteks pengelolaan sumber daya laut merupakan pengaturan atas level-level eksploitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Lanjut. Oke, itu contoh-contoh dari kebudayaan maritim di empat komunitas maritim itu. Sekarang saya ingin uh, menjelaskan tentang pemajuan kebudayaan maritim, potensi dan persoalannya. Saya ingin memulai dengan pengolahan uh, pesisir atau perikanan atau laut berbasis tradisi ini. Karena ini yang paling advance dalam tanda kutip dari usaha-usaha pemberdayaannya. Jadi ini kita tahu ya semua hal yang berbasis adat pada atau tradisi pada zaman Orde Baru kolaps karena kebijakan negara yang sentralistis tetapi juga karena ekonomi pasar. Semakin kita bergantung pada cash ekonomi ya tradisi semakin ditinggalkan karena kita butuh uang lebih banyak maka perilaku kita dalam mengeksploitasi sumber daya alam juga ditingkatkan Tradisi cenderung ditinggalkan Zaman-zaman itu sudah mulai terjadi Tapi lanjut mas Zaman reformasi setelah kolapsnya Orde baru Sampai saat ini kita tahu terjadi perubahan kebijakan negara Yang pro pada desentralisasi Meskipun sekarang ada Masih di level desentralisasi sih Tapi dari kabupaten ke e, provinsi ya Dan juga otonomi Selain itu ada usaha-usaha dari LSM juga yang merevitalisasi itu. Ya kalau kalau aturan nanti saya akan tunjukkan sebuah list. Tapi yang ingin saya jelaskan contohnya adalah kegiatan dari LSM. Jadi dulu masyarakat itu dimusuhi oleh LSM konservasi, termasuk konservasi di laut, karena di, dianggap sebagai predator. Mereka lah yang mengancam keberadaan biodiversitas sumber uh, daya di laut. Tapi karena pada prakteknya mereka toh tidak bisa juga menguasai laut, tetap saja masyarakat yang menguasai laut terjadi konflik dan lain-lain sehingga model-model pengolahan konservasi tidak berjalan. Akhirnya mereka sadar bahwa itu keliru. Nah yang dilakukan oleh mereka sekarang adalah berkolaborasi dengan masyarakat, diantaranya dengan menggunakan tradisi itu. Jadi hak ulayat dan lain-lain dipraktekkan, dikuatkan malah oleh gerakan LSM, tetapi juga dalam tanda kutip dijinakan dengan memasukkan apa namanya ideologi-ideologi baru, pengetahuan-pengetahuan baru terhadap praktek-praktek yang berbasis tradisi itu. Ayo lanjut mas. Ini adalah contoh-contoh dari peraturan perundangan yang pro komunitas adat dan pengolahan pesisir atau komunitas lokal ya. Lanjut mas. Ada cukup banyak. Meskipun sekarang ada masalah dengan undang-undang pemerintah daerah 23 yang menarik kewenangan pemerintah kabupaten kota untuk mengolah perairan pesisir ke pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Komunitas adat itu lebih berafiliasi ke pemerintah kabupaten. Nah, begitu ditarik ke, ke apa, provinsi mereka nggak bisa apa-apa dan masyarakat juga gamang terlalu jauh untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Lanjut. Lanjut. Ini contoh upgrade yang tadi saya jelaskan. Jadi beberapa LSM berdiskusi dengan masyarakat, mengidentifikasi lagi tradisi mereka, dan menguatkan tradisi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan baru dan praktek-praktek baru. Kemudian mensil, menstem apa, menguatkannya menjadi peraturan desa. Memang ada aspek positif dan negatifnya dari hal ini. Tetapi sementara ini dalam konteks pengolahan, Uh, ini yang dianggap lebih efektif. Lanjut. Praktek-praktek uh, yang diintroduce atau dibantu oleh LSM juga dibuktikan ya. Kalau tradisi seringkali pembuktiannya dengan pengalaman. Tapi kalau LSM itu ada penelitian-penelitian yang uh, membuktikan benar nggak sih praktek yang sudah di-upgrade itu memang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangku membantu meningkatkan sustainability atau kondisi sumber daya alamnya. Mereka juga mengapa namanya menambahkan di dalam praktek-praktek yang berbasis adat itu apa namanya fee itu apa namanya register ya orang untuk mengakses itu dikenakan biaya biasanya bebas hanya biasanya token-token adat sirih pinang dan lain-lain, tapi mereka mengagres uang sedemikian rupa sehingga praktek pengolahan itu bisa dibiayai oleh dana yang ada di masyarakat sendiri yang dikumpulkan melalui iuran itu. Bahkan mereka bisa membuat beasiswa, memberikan beasiswa dan mensupport orang-orang yang sakit dengan uang-uang yang mereka dapat dari apa namanya uh, uang apa namanya uh, akses fee. Oke, lanjut lanjut mas lanjut saya skip aja nah ini ada contoh lain uh, mundur satu lagi contoh lain yang mundur mundur up up Lan lanjut lanjut ya ini ya saya ingin men men mencontohkan praktek pemberdayaan yang tidak sukses mungkin bapak-bapak ibu dengar ibu susi setelah berhasil menenggelamkan banyak kapal yang di, dari luar menganggap bahwa laut menjadi kosong dan saatnya nelayan kita menguasai laut. Beliau mendistribusikan niatnya 3.000 lebih kapal hmm. diantaranya ya, tapi apa yang terjadi mungkin bapak-bapak ibu e, apa namanya e, suka melihat juga di media gagal, diantaranya gagal karena terjadi korupsi, ya. Juga gejala yang tidak apa, aneh di energi kita. Tapi yang penting buat saya sebagai uh, pemerhati kebudayaan uh, maritim adalah prakteknya yang tidak ramah kebudayaan. Jadi cenderung, lanjut mas. Nah sebenarnya seharusnya sistem usaha perikanan dilihat sebagai sebuah sistem. Tadi saya sudah menunjukkan ya bagaimana koneksi antara apa namanya, kondisi sumber daya alam ikannya dengan teknologi, dengan pembiayaan dan organisasi sosialnya ya. Jadi itu harus dilihat sebagai elemen-elemen yang sangat saling paruh mempengaruhi dan saling kait mengkait. Apa yang dilakukan dengan bantuan kapal ini adalah masyarakat di drop saja kapal yang fiber apa namanya bahannya yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat sendiri. Ada alasan tertentu tentu saja kalau mereka pakai papan ya mereka di drop dengan alasan sebenarnya karena kalau menurut versi pemerintah bisa diagunkan. Jadi bisa dikapar asuransi, bisa diagunkan untuk mendapatkan kredit. Tapi itu tentu ber tidak sesuai dengan tradisi dengan culture nelayan sendiri jadi banyak penolakan. Selain itu juga tadi nelayan dikasih kapal tidak dipikirkan bagaimana pembiayaannya. Tadi saya katakan semakin besar kapal, semakin besar apa biaya operasinya semakin besar relasi yang dibutuhkan dan ketergantungan nelayan kepada pihak lain itu nggak dipikirkan. Jadi itu apa ada usaha pemberdayaan kepada nelayan tapi karena tidak ramah budaya maka itu gagal. Membutuhkan pendekatan holistik dan berbasis pembuatan budaya saja dengan contoh-contoh yang seperti yang dijelaskan tadi jelas. Lanjut. Nah, orang Bajau, orang laut. Saya ingin menjelaskan menceritakan Uh, tahun 2010, pada saat saya di Penang, itu saya membaca status dari salah satu teman yang kebetulan ada di Berau. Dia dia apa namanya uh, mengatakan bahwa ada 104 orang Bajo yang ditahan, kemudian didetain itu apa, ditaruh di uh, depsos. Jadi orang Bajo yang biasa hidup di laut itu didaratkan. Dan mereka tinggal di rumah itu berbulan-bulan. Di antaranya ada yang hamil. Pada saat itu saya bergeliat dengan teman-teman, saya kakinya sebagian aktivis juga, untuk melakukan advokasi. Jadi setelah, hanya setelah berbulan-bulan sajalah nelayan, orang-orang baju itu dibebaskan dan kemudian diberi KTP oleh pemerintah Bro. Jadi waktu itu kemudian mereka dibebaskan dari apa namanya hukuman jadi mereka dianggap bukan orang Indonesia karena nggak punya KTP e, tapi karena tekanan berbagai pihak utama LSM e, itu berhasil kemudian mereka di, berhasil dan ya mendapatkan KTP tapi kemudian dijinakan jadi orang darat tapi yang juga menurut saya ironi justru sesudah Poros Maritim dari Pak Jokowi dicanangkan 2015. Kita dengar di tempat yang sama ada banyak orang Bajo juga di situ yang dikena dan waktu itu saya sudah putus hubungan dengan teman-teman uh, uh, LSM. Saya sudah kembali ke Lipi jadi agak susah bergeraknya, Nggak sempat memobilisasi dukungan. Saya dengar itu dari ngobrol-ngobrol informan dan teman-teman di KKP. Akhirnya, mereka malam-malam didorong keluar dari Indonesia. Jadi, balik lagi, kalau kita bicara tentang penguatan, apa namanya, kebudayaan maritim, itu negara masih bersikap, apa namanya, abai terhadap hak-hak orang yang, kalau kita bicara budaya maritim, balik lagi, ini justru orang maritim, semaritim maritimnya lah, orang baju itu. Seharusnya, mereka mendapatkan perlakuan khusus. Orang Bajo juga mendapatkan perlakuan dari orang kita yang kebanyakan di darat, dengan kebudayaan di darat, melihat kebudayaan Bajo sebagai kebudayaan yang lebih rendah dari kita. Yang juga membuat orang Bajo agak menjadi masalah di kita dan dipermasalahkan banyak orang, termasuk negara, keterlibatan mereka dalam illegal fishing. Di Indonesia bagian timur, orang Bajo banyak yang berasosiasi dengan penggunaan potas. Sium atau uh, apa namanya uh, bom ikan. Jadi itu menambah marginal mereka, marginalitas mereka. Lanjut pelayan rakyat. Kayu ini juga tadi saya sudah menunjukkan ini sedang dwindling ya, armadanya semakin kecil dan juga semakin uh, sulit bergeraknya. Orang-orang juga apa berjatuhan dari bisnis ini. Di antaranya karena bikin perahunya susah. Kayunya sudah sulit didapat, artinya kalau didapat mahal harganya, tidak terjangkau. Kemudian pasarnya dulu, orang-orang mengirim barang dari satu pulau ke pulau yang lain, dari titik-titik yang saya tadi tunjukkan di peta itu, senang saja dengan itu. Tapi sekarang, dengan adanya kontainer, mereka pindah ke kontainer karena lebih aman, lebih cepat, ada asuransi, sementara di kapal-kapal tradisional tidak ada lagi. Karena buramnya atau suramnya bisnis itu, generasi muda sudah tidak melihat lagi itu sebagai sesuatu yang apa namanya menarik untuk dijadikan apa namanya apa livelihoods ya. Karena itu mereka tidak terlalu lagi untuk terlibat dalam pemberdayaan, penguatan atau menjadikan kebudayaan maritim sebagai bagian dari dirinya. Ada usaha-usaha konversi dari eh, kapal transport menjadi kapal wisata bahari, tapi kita masih harus menunggu waktu untuk melihat benar-benar berhasil atau enggak kegiatan itu. Lanjut, Mas. Terakhir, balik lagi ke konsep. Uh, tadi saya katakan sangat terbuka ya, tidak ada pendefinisian terhadap konsepnya itu sendiri. Kemudian dengan konsep yang tadi saya ambil dari penjelasan Pasal 37 Ayat 3 itu kalau saya menginterveskan ekosistem kebudayaan itu seperti itu maka saya bisa ngomong apa saja seperti yang saya katakan tadi. Yang tidak jelas menurut saya di undang-undang di itu adalah kita melihat karena yang dicontohkan tenun ya mereka bilang dicontoh kalau kita mau apa menguatkan budaya tenun ya, maka ekosistemnya itu mulai teknologinya orangnya segala macam jadi seolah-olah dikeluarkan dari atau keluar dari pemahaman sistemik yang kita lihat tadi harus dilakukan untuk melihat kebudayaan. Jadi, ada problem di situ kalau kita mengidentifikasi atau mendefinisikan apa, ekosistem kebudayaan itu, seperti yang tersirat di dalam penjelasan undang-undang pemajuan kebudayaan. Yang tadi saya jelaskan juga adalah pentingnya dikerja-kerja pemajuan kebudayaan untuk melihat fungsi praktisnya. Dari kebudayaan itu, sehingga kebudayaan tidak dikuatkan hanya untuk kebudayaan, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Menangkap ikan atau nelayan, kehidupan nelayan adalah persoalan food security. Ada nggak ikan di, di, di meja kita? Kalau kita melihatnya seperti itu, maka ketertarikan orang-orang atau akan menarik lebih banyak orang untuk terlibat. Tidak hanya sekedar kalau kebanyakan kita bicara tentang apa kebudayaan dalam konteks seni dan lain-lain atau pemberdaya, penguatan kebudayaan untuk kebudayaan itu sendiri. Itu pasarnya dalam tanda kutip lebih kecil. Yang ketiga, ketiga pemuajuan kebudayaan harus menjadi kerja integrated, balik lagi tadi keperluan untuk berpikir secara holistik dan juga kolaboratif. Kalau saya bicara tentang orang Bajau, maka ranahnya mungkin eh, Dirjen Kebudayaan atau apa? Dikbud dan juga mungkin apa? Mensos. Kalau saya bicara tentang pelayaran, tidak hanya kebudayaan Dikbud saja tetapi apa departemen eh, apa namanya? Transportasi. Sama seperti halnya saya bicara tentang kehidupan nelayan atau pengelolaan pesisir kita harus bicara tidak budaya sebagai budaya saja, tapi budaya untuk keperluan praktis pengolahan perikanan atau pesisir yang ada di dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Dedi Supriyadi Aduri. Menarik sekali kupasan dan bahasan terkait ekosistem budaya laut ini, bagaimana kontribusinya terhadap pemajuan kebudayaan di Indonesia. Tentunya akan banyak sekali pertanyaan yang akan diajukan kepada Bapak jadi Bapak. Uh, kita buka sesi yang pertama ini tiga orang terlebih dahulu dari sebelah sana, Mas yang pakai batik, Anjang. Kemudian Bapak yang pakai baju putih yang tadi terlebih dahulu, orang laut. Oke, boleh satu Bapak. Oke, silakan Mas. Dengan baju batik, perkenalkan nama dan dari mana asalnya, Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Besar Karunia Haji, uh, domisili Depok. Uh, saya mahasiswa. Uh, uh, jadi, paparan Bapak ta sebelumnya tadi itu menarik menurut saya, Pak, uh, seperti pemberdayaan. Uh, nelayan dan bagaimana memberdaya, memberdayai uh, uh, tradisi-tradisi yang ada. Uh, jadi uh, pertanyaan saya ini pak, kalau misalkan pemerintah dapat uh, dapat berkontribusi langsung dan masyarakat juga bisa tentunya berkontribusi langsung. Eh, yang ke, uh, yang saya tidak tahu bagaimana caranya uh, mahasiswa untuk berkontribusi langsung atau uh, secara tidak langsung uh, dalam pemberdayaan tradisi uh, dan budaya kemaritiman ini. Terima kasih. Siapa namanya mas? Besar. Selanjutnya, baca, Bapak, Bapak, abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Uh, saya hanya mengusulkan tadi sangat tertarik uh, apa yang Mas Dedi uh, terangkan tadi ke kami. Hanya satu yang perlu kami sampaikan, tolong undang-undang uh, pemerintahan daerah tahun 2004 itu karena ada satu pasal yang situ ada pembatasan wilayah, terutama uh, wilayah kabupaten kota. Karena uh, tidak punya wilayah lautnya kabupaten, sedangkan kan 0 persen, eh, 0 0 meter dari bibir pantai, pantai sampai ke laut itu kawasan provinsi. Sedangkan yang terjadi daerah adalah kabupaten kota yang punya eh, kedekatan dengan masyarakat nelayan, sehingga terbengkalai mas banyak kerusakan karena dari provinsi jauh ke kalau ke, ke wilayah tersebut, sehingga perlu kami mengusulkan di sini eh, ini tadi kali pelawakan juga nggak nyambung sehingga perlu di, di CIP eh, dikembalikan lagi ke wilayah apa kabupaten yaitu minimal empat mil dari bibir pantai ke laut atau syukur lebih itu nah kedua juga memang eh, menyikapi memang bagus tegas ibu susi itu dari eh, kebijakan dari peringatan pembobolan kapal tapi itu juga tidak kearifan lo juga tidak ada karena satu mencemari laut, kapal dibom akan mencemari laut dan itu mubajir. Lebih baik bagikan ke nelayan dengan aturan yang jelas. Nah ketiga, eh, masalah melarang tegas. Memang atur undang-undangnya artinya perusakan ekstrim di laut. Seperti pemboman pakai potasium dan lainnya juga eh, itu perlu ada tindakan yang nyata. Dan keempatnya, eh, tolong membudayakan masyarakat nelayan selayaknya gitu. Jangan jadi kuli. Terima kasih sekian walaupun sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahya dari Indramayu. Siapa namanya? Mas? Narendra Nur Cahya dari Indramayu. Narendra. Iya. Ya, silakan Bapak yang ketiga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarpan Firmansyah dari Provinsi Riau, tepatnya Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah. Saya dari komunitas orang laut Indragiri Hilir yang hari ini sudah tidak menyatakan dirinya sebagai orang laut lagi karena terminologi orang laut sifatnya umum. Hari ini kami secara inonim lebih bangga, lebih senang disebut sebagai orang Duano. Kita bisa klik di guling, googling orang Duano. Ya, orang Duano. Orang Duano di Kabupaten Indragiri Hilir yang dulunya juga disebut sebagai orang laut yang merupakan rumpun ras Melayu tua atau Proto Melayu. Hari ini memiliki sebuah kebudayaan jika kita baca tema atau judul makalah Bapak ekosistem budaya maritim. Mereka memiliki sebuah sebuah budaya yang cukup unik yaitu menongkah Mungkin Bapak-bapak masih asing di telinga Bapak-bapak, apa itu menongkah? Menongkah adalah sebuah aktivitas mencari atau menangkap kerang darah di hamparan pantar lumpur yang cukup dalam, lebih kurang 46 cm sampai dengan 146 cm kedalamannya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan menggunakan papan yang disebut sebagai tongkah. Tadi Bapak sampaikan ini adalah sebuah peradaban masyarakat orang laut atau bajau. Tetapi sebelum ini muncul, ada lagi peradaban tua yaitu tongkah, dia sekeping papan. Mungkin kalau Bapak lihat hari ini di dunia modern selancar, ski air, ski salju, ide dasarnya adalah tongkah. Saya pernah baca dalam sebuah buku yang berjudul kapal perikanan pertama di dunia. Inspirasinya ternyata adalah tongkah, sekeping papan. Sekeping papan inilah inspirasi kapal perikanan pertama seperti yang Bapak lihat pada gambar. Dan hari ini kami ingin sampaikan bahwa aktivitas menangkap kerang atau menongkah di wilayah kami ini ternyata mengalami sebuah apa? rintangan atau halangan yang cukup besar karena akibat alat tangkap-alat tangkap yang aktif yang menggilas yang mencari ikan, menangkap ikan di atas hamparan pantai berlumpur yang milik kami yang hari ini belum diproteksi secara sempurna oleh pemerintah. Kami berharap barangkali ke depan harus ada sebuah konsep hak laut ulayat, tapi dalam hal ini adalah pantai belum pasirnya, Pak. Kenapa? Kalau kerangnya tumbuh subur, maka pendapatan masyarakat dua atau suku laut juga semakin meningkat dan peradaban menongkah sebagai warisan budaya dunia, sebagai warisan budaya tua, yang juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tepatnya 31 Desember 2017, kita mendapatkan warisan budaya tak benda. Ini prestasi yang luar biasa, mewakili Kabupaten Indragiri Hilir, pertama, dan 11 di Provinsi Riau. Barangkali itu yang kami ingin tanyakan, apa konsepnya? Sehingga budaya menongkah ini bisa tetap lestari, masyarakat Duanu tetap sejahtera, akibat menangkap kerangnya secara baik dan utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada tiga peserta yang memberikan pernyataan, pertanyaan, dan masukan kepada Pak Deddy. Mohon tanggapannya, Bapak. Oke, okay. terima kasih, Mas Besar. Uh, peranan mahasiswa seperti apa ya? Saya kebetulan uh, mengajar juga selain peneliti di uh, Universitas Diponegoro di jurusan antropologi, membuka kuliah antropologi maritim. Jadi tentu saja mahasiswa bisa berkontribusi dari belajar tentang kebudayaan maritim pertama. Tapi banyak juga e, mahasiswa yang semua tahun saya terlibat di dalam gerakan-gerakan e, advokasi hak-hak masyarakat e, pesisir dan nelayan. Jadi kita bisa juga e, apa namanya e, terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang banyak sekali organisasi-organisasi nelayan. Jadi sejak ada undang-undang perlindungan nelayan kecil petambak dan eh, petani garam itu yang diantaranya dan juga banyak program-program pemerintah yang hanya bisa diakses oleh kelompok maka nelayan-nelayan kecil juga mulai banyak berasosiasi. Nah saya kira bisa juga mahasiswa terlibat di dalam gerakan-gerakan eh, seperti itu. Tidak hanya untuk belajar dari mereka, tapi juga membantu mereka untuk menguatkan gerakannya. Saya kira itu di antara peran-peran yang bisa diisi oleh mahasiswa. Kemudian, Mas Narendra, ya, apa namanya, menarik tentang undang-undang pemerintah daerah yang baru itu, karena sebenarnya sekarang mungkin sejak saya ngobrol dengan berbagai pihak, itu mungkin dalam kurun waktu. Uh, tiga tahun terakhir ya itu termasuk departemen dalam negeri sendiri itu uh, apa namanya mengeluhkan uh, uh, perubahan undang-undang itu yang menarik hak uh, menarik otoritas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perairan pesisir ya karena mereka juga tidak berdaya tidak berdaya karena banyak hal diantaranya karena mereka enggak punya cukup uh, sumber daya manusianya untuk sampai ke daerah, masyarakatnya juga masyarakat pemerintah daerah, kemudian mereka juga enggak cukup uang untuk membiayai program-program mereka sampai ke pemerintah, uh, sampai ke nelayan atau komunitas-komunitas pesisir. Tetapi yang menarik sebenarnya banyak usaha-usaha termasuk dari dinas uh, cloud, uh, Departemen Kelautan dan Perikanan itu untuk uh, menguatkan, me, apa, tidak hanya menguatkan, memformalkan apa penguatan otoritas uh, di utamanya masyarakat adat ya untuk mengelola uh, perairannya dengan uh, tradisi yang mereka apa namanya uh, punya. Tanggal 19 nanti itu akan ada workshop yang membahas diantaranya uh, permen yang menegaskan uh, pemberian hak penguatan hak masyarakat adat terhadap uh, pengolahan sumber daya apa namanya uh, pesisir ya, yang itu yang sebenarnya kalau menurut saya itu balik ke main behind the gunnya. Tadi saya uh, list ya banyak sebenarnya aturan-aturan bahkan dari konstitusi yang mensupport praktek-praktek pengolahan berbasis komunitas atau ber, khususnya berbasis adat ya. Tapi orang ya kebanyakan sekarang itu hanya terpaku pada pasal mengenai Pasal yang ada di undang-undang pemerintahan daerah itu yang menarik kewenangan pemerintah provinsi menarik pemerintahan kabupaten kota dari pengolahan sumber daya perairan pesisir. Jadi sebenarnya kalau karena itu banyak sekarang LSM karena itu masalah sebenarnya pilihan peraturan yang mana yang kita pakai banyak LSM yang kemudian apa namanya mencoba menguatkan gerakan masyarakat itu dengan formalitas di level desa sambil juga di level-level tertentu pemerintahan termasuk di pusat mencoba mempengaruhi kebijakan. Di antara misalnya sekarang sedang ada usaha eh, satu gerakan eh, yang basisnya di Jakarta di pusat lah untuk memasukkan pasal-pasal pengakuan hak masyarakat ya dalam mengelola perairan pesisir itu di dalam revisi undang-undang perikanan. Jadi di, Iya iya, betul betul. Iya. Oke, yang bom kapal ya usulnya jangan dibom dikasihin. Tapi masalahnya mas itu kan bom-bom kapal-kapal besar ya. Kalau dikasihin itu harus dikasihin ke siapa? Karena hampir bisa dipastikan layan kecil nggak bisa tuh. Jadi ada persoalan itu juga. Selain memang ada masalah juga menurut perhatian saya. Ibu Susi kuat di pemberasan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Tapi seperti halnya yang dikeluhkan oleh Pak Firman, illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kita sendiri, misalnya troll, ya, itu masih merajalela. Teman-teman nelayan di sepanjang pantai timur Sumatera, bahkan di Jawa, itu masih berantem sama apa namanya nelayan menggunakan troll yang kita tahu sudah dilarang sejak 80 dan Ibu Susi menguatkan dengan aturan-aturan baru tapi sampai sekarang itu tidak tertangani. Saya enggak tahu apakah kurang concern dari Ibu Susi karena kemudian itu adalah ranahnya pemerintah provinsi atau seperti apa. Tapi itu realitasnya. Kemudian nah nelayan jadi kuli ini masalah juga. Kemarin di Ocean Conference itu ada satu panel yang kebetulan saya eh, ikut eh, menyumbangkan bicara di situ tentang slavery dan human trafficking di fisheries. Nah kita juga mengidentifikasi ada perbudakan di sektor perikanan baik di kapal-kapal ikan lain kita yang di sewa lain-lain maupun di pengolahan pasca panen itu kita masih punya masalah besar pr buat pemerintah tapi mungkin juga PR buat kita untuk mengingatkan. Pak Firman, gimana sih caranya menguatkan kembali menongkah ya? Kalau saya kebetulan sekarang sedang mencoba menggiatkan usaha-usaha seperti itu kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat memang melihat itu sebagai sesuatu yang positif dan kemudian sepakat di antara masyarakat sendiri untuk merevitalisasi itu kita bisa membuat kesepakatan di level masyarakat sendiri, yang kemudian, seperti halnya upgrade yang dilakukan oleh teman-teman LSM, itu dilegalkan dalam bentuk peraturan desa, yang kemudian dibawa ke level-level yang lebih tingginya lagi. Sebisa mungkin, nah, kuncinya ada diawali dari desa dulu, Pak. Kalau masyarakatnya pecah karena kebanyakan, bisa aja di desa juga beda-beda alat tangkapnya, dan yang merusak tongkah itu juga komunitas di desa sendiri itu yang menjadi sebenarnya batal naiknya di situ sumber masalahnya kita bikin dulu kesepakatan di desa kemudian bergerak ke ke level atas saya kira itu ya uh, jawaban dari saya masih uh, masih aja lima menit bapak ya silahkan oke okay. satu sesi terakhir yang di tengah tadi belum ya yang di tengah oke okay. dengan baju putih Oke okay, terakhir ya Bapak dari belakang ya. Oke okay, dua pertanyaan saja Bapak ya. Siap. Silakan, Mas. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun. Uh, salam sejahtera. Nama budaya. Salam. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Rahayu. Perkenalkan nama saya Dika. Saya dari Daya Mahasiswa Sunda. Mahasiswa di UGM. Ingin bertanya Pak apakah di setiap kebudayaan maritim memiliki konsep untuk e, apa sistem penyelamatan dari bencana mengingat e, Indonesia kondisi dewasa ini khususnya sedang rawan bencana seperti tsunami dan sebagainya terus e, di Aceh juga yang e, kalau tidak salah ada apa tradisi smong itu e, kearifan lokal yang ada di Aceh melalui syair lantunannya Uh, untuk penyelamatan. Nah, apakah jika iya, seperti apa, di mana saja, dan bagaimana? Terima kasih. Satu lagi, Pak. Selanjutnya, silakan, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin FM dari Palu Sulawesi Tengah. Uh, saya tertarik dengan persoalan. Uh, maritim ini dengan adanya program pemerintah ya yang mengenai tol laut ini sangat e, luar biasa dan semua stakeholder kementeriannya sudah bekerja dengan e, walaupun belum maksimal ya tapi sudah ada beberapa hasil yang sudah diundangkan e, kita bicara persoalan sistem saya kira sistem ini lambat laun semakin baik, cuman kadang-kadang pola penerapannya yang nggak nyampe ke masyarakat. Ini perlu disiasati barangkali. Yang pertama, sistem bagaimana meningkatkan sumber daya tata kelola, sumber daya alam mereka, tentunya pada maritimnya, kelautannya, yang kedua adalah sistem sumber daya manusia. Nah, barangkali tadi ada adik kita yang bicara tentang kemahasiswaan. Nah, ke depan, yang namanya Universitas Kelautan, barangkali SMK-SMK kejuruan, jangan disimpan di kota lagi, sekolahnya itu. Perguruannya, tapi dipindahkan ke pinggir-pinggir laut supaya mereka langsung beradaptasi dengan kelautan. Ini makan ongkos, kalau di kota lalu mereka mau mengeksplorasi atau melakukan penelitian di daerah-daerah uh, karena di kota sudah tidak layak lagi untuk bercerita tentang kemaritiman hanya dalam perspektif teori. <tuh> uh, Palu baru-baru ini. Itu telah diguncang likupaksi, tsunami dan gempa. Dan apa yang terjadi nelayan kita sampai saat ini belum ada yang berani melaut. Nah ini saya kira perlindungan pemerintah saat ini agak lambat untuk menangani persoalan kehidupan mereka, khususnya para nelayan yang sepanjang pantai itu hampir-hampir semua kehidupan nelayan habis pengangguran di mana-mana. Iya, -mana, aset perekonomian juga belum jalan dengan baik sehingga sandang pangan dan perlindungan perlindungan kesehatan dan seterusnya termasuk bagaimana mereka eh, kembali menormalisasi tentang eh, pendapatan eh, ekonominya. Karena jujur apa tadi yang dikatakan itu memang benar ketika mereka mau dialihkan dengan pekerjaan lain walaupun berapa modal yang diberikan itu tidak akan karena profesinya bukan di daratan tetap di laut tapi jangan lupa Pak e, itu kami punya nelayan di sana ada juga di anak sungai karena di sana ada teluk ada laut ada anak sungai dan ada daratan dan tentunya mereka ini adaptasi dari daratan ke Anak sungai, anak sungai ke teluk, ke teluk ke laut. Nah, ini barangkali perlu adaptasi peraturan e, daerah yang biasanya lambat ketika undang-undang lahir, PP-nya juga lambat, juga Perdanya. Jadi saya kira pemikir-pemikir e, ini terus termasuk kebencanaan. Bayangin aja Pak, triliun-triliunan. Dana sampai ke daerah, sampai saat ini, belum ada realisasinya karena perdanya belum ada untuk merealisasikan program-program yang ada di pusat. Ini saya tidak tahu bagaimana sistem sentralisasi ke desentralisasi, sehingga ini tetap saja daerah ini bertumpuk kepada pusat. Ini barangkali perlu kajian khusus. Demikian, Pak. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan Bapak langsung saja dijawab dua tanggapan dan pertanyaan. Oke, Mas Dika ya. Saya enggak tahu apakah saya belum tahu banyak atau memang realitasnya seperti itu ya. Tapi selama ini hanya di Aceh yang saya bisa mengidentifikasi ada eh, pengetahuan tentang kebencanaan. Di tempat lain yang saya kunjungi misalnya di Lombok, bahkan di Maluku yang saya lama juga saya tidak, tidak mengenal apa namanya… Eh, tradisi terkait dengan kebencanaan. Saya nggak tahu pasti untuk ini apakah karena sayanya sendiri nggak terlalu konsen sama itu. Tapi paling tidak kalau saya nggak mendengar memang berarti kan di, di masyarakat sendiri tidak merupakan suatu hal yang dianggap penting. Uh, kemudian uh, Pak Udin terkait dengan tol laut, saya ya senang juga mendengar uh, Pak Udin cerita ada. Apa namanya hal-hal positif yang sudah uh, berkembang atau sudah ter, terdampak oleh pengembangan tol laut? Tapi saya sendiri agak reserve, agak ada kekhawatiran karena selama ini tol laut itu bicaranya lebih ke teknologi teknologi besar, pelabuhan-pelabuhan besar, kemudian teknologi teknologi besar yang buat saya itu malah menjadikan uh, mungkin masalah untuk eh, pelayaran kecil, karena laut. betul pelayaran tradisional atau pelayaran rakyat juga kan untuk transportasi laut. Tapi ada dua hal yang menjadi saya menjadi catatan saya terkait itu. Pertama, kita terlalu konsen pada pembangunan skala besar, ya. Yang tadi pertanyaan apa namanya dari Mas siapa tuh yang terkait dengan kita jadi orang kecil saja dalam sektor itu. Kalau industri besar itu semua bahan-bahannya dari luar. Artinya dari kita sendiri mana? Pengetahuan-pengetahuan yang dipakai untuk membangun membangun tol laut dan semua ekosistem kebudayaan tol laut misalnya, itu kebudayaan yang yang tidak tidak kenal kalau itu tentu saja bukan suatu kesalahan, tetapi menurut saya seharusnya konsen yang besar juga diberikan terhadap pelayar rakyat yang jelas-jelas sudah menyumbangkan apa namanya perannya di dalam di dalam konektivitas di tanah air kita, meskipun semakin menurun tadi saya lihatkan gambarnya peta-peta yang terkoneksi oleh pelaku rakyat, tapi masih ada. Menurut saya seharusnya Meng, mengatasi persoalan diskonektivitas, salah satunya, bahkan mungkin pondasinya adalah menguatkan kembali merepatilisasi apa, pelayaran rakyat. Itu. Uh, kemudian uh, ya saya kebetulan belum ada kesempatan ke Palu, jadi kurang lebih seperti apa, uh, apa uh, seperti apa level kerusakannya di sana, utamanya terhadap komunitas di pesisir ya. Tapi saya punya pengalaman empat tahun setengah kerja di Aceh. Itu memang tahun pertama itu benar-benar apa namanya penduduk setempat itu bergantung kepada bantuan yang utamanya dari dari luar. Nah, yang masalah kemudian adalah pada saat bantuan dari luar saya nggak tahu level bantuan internasional di Palu seperti apa, Mas. Di, di Aceh begitu masuk jadi banjir, mereka sebut terakhir-terakhir tsunami kedua, banjir bantuan dari internasional, semua prosedurnya prosedur internasional, cara pikirnya cara pikir internasional. Termasuk yang tadi saya contohkan kapal jadi salah, distribusinya salah, bentuk kapalnya sendiri salah, karena dianggap menurut kriteria kriteria internasional adalah kapal-kapal yang ideal untuk dioperasikan itu, padahal dalam kebudayaan masyarakat lokal itu kapal yang karena alasan budaya nggak bisa dioperasikan. Hal-hal yang seperti itu yang memang harus dikawal juga dan orang-orang itu belajar lewat pengalaman juga nampaknya. Jadi seringkali pada tahap-tahap pemberian bantuan di awal-awal itu mereka miss terhadap perspektif-perspektif dan orang-orang yang ngerti uh, dengan kebudayaan maritim dalam hal ini misalnya kebudayaan nelayan di lokal. Saya kira itu saja yang bisa saya respon. Baik, bapak karena waktunya juga sudah habis, tentunya makin uh, ramai nih pak pembicaraan kita tentang uh, ekosistem maritim laut, tetapi waktu pula lah yang membatasi kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Dedi Supriyadi Aduri. Semoga memberikan manfaat yang besar dan kontribusi yang nyata terhadap Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018. Baik, ini ada sedikit persembahan dari syair perahu dari Bapak LK Ara, Bapak ya. Untuk menutup sesi ini, kita berikan aplaus untuk Bapak LK Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi banyak menyebut tadi Aceh. Saya akan bacakan puisi budaya maritim saya kiranya, perahu yang ditulis oleh Bapak Sastra Melayu namanya Hamzah Fansuri abad ke-17. Tadi saya mau tanya Pak Dedi sebenarnya, ketika puisi ini tulis bagaimana keadaan uh, maritim di Aceh. Tapi enggak sempat. Yang sempat saya diberi kesempatan baca puisi perahu. Inilah gerangan suatu madah mengarangkan sair terlalu indah. Membetuli jalan Tempat berpindah, di sanalah etikat diperbetuli sudah. Hai pemuda, kenali dirimu ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu ke akhirat juga bekal diammu. Hai muda adik budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung, dayung, dayung pengayu, taruh di situ supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan anyar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir Nisaya sempurna jalan yang kabir Perteguh jua alat perahumu Muaranya sempit tempatmu lalu Banyaklah di situ ikan dan hiu Menanti perahumu lalu di situ Terima kasih Terima kasih Bapak LK arah atas puisinya yang sangat menginspirasi. Sekali lagi kita berikan aplaus meriah untuk sesi ekosistem budaya maritim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian. Sesi selanjutnya adalah mata kuliah, kuliah umum oleh Bapak Beni Susetyo dengan tema Pancasila dan pemuda, pemajuan kebudayaan. Namun karena uh, Waktunya sudah terbatas, dan kita berikan waktu hanya 20 menit saja untuk istirahat. Seharusnya 30 menit, 20 menit istirahat, silahkan Bapak Ibu untuk sholat, untuk uh, makan, begitu Bapak Ibu. Uh, ya, kita akan kembali lagi, 20 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Rahayu.